aman, kita dapat TV, ini TV Sub 32L. Ini polarizernya sih udah mulai rusak nih. Ini ada kelihatan. Ini sih bukan rusak sih, ini udah faktor usia. Karena dia terlalu panas layarnya kan, jadi lemnya itu menggelembung. Jadi dia ya seperti inilah jadinya. Ini mungkin jangka waktu orang udah pakai mungkin kita 6 tahun atau 5 tahunan ini TV. Coba kita nyalakan, gambarnya sih masih kelihatan. Nah ini dia. Ini kalau dikupas, nah ini polarisernya gampang banget dikupas ya. Tapi nanti kita ganti polarisernya sih pakai polarizer LCD yang udah rusak. Mungkin Wayu bisa diambilin yuk. Nah ini LCD yang udah rusak, mungkin kita ambilnya dari sini, kita akan kupas terus kita pasang ke sini ya. Mungkin belum banyak, biasanya sih beli Roland, cuma berhubung pengen nyobain yang layar ini. Biasanya kalau Roland sih agak gelembung-gelembung, cuma kalau ini mungkin udah bagus, udah pabrikan. Kita pakai LCD bekas ini yang udah blank gambarnya, tapi polarisasi masih oke. Oke, nanti kita coba ya. Oke teman-teman, ini penampakan lah. Ini yang ini kita buka frame-nya. Mungkin awal kita akan kupas ini. Mungkin kita kupas pakai cutter ini. Penggunaan cutternya harus hati-hati. Ini ada fleksibel kupingan. Ini fleksibel. Jangan sampai ini sobek. Kalau sobek ya fatal. Jadi kita pelan-pelan aja nyobeknya. Mungkin sobeknya tuh garis-garis anu aja, garis panjang ke sini adanya sih supaya gampang ngupasnya. Oke begini,
Misi mas ya. Ya silakan. Aduh, pedes. Setek ketiga. Lanjutnya pagi-pagi nih, tadi malam nggak sempat, udah malam. Nah ini yang kita akan belah teman-teman. Nih. Monitor bekas kacang bekas. Ya ini bekas LCD bekas sih. Kita ambil polarisernya aja. Mungkin banyak yang tanya ini gimana sih cara ngupasnya. Nih kita praktekin aja langsung. Kita siapkan ini korek api nih. Ini korek api. Korek api sama kita potongan lembaran. Lembaran anu si LCD. Caranya gini, ini kita bakar dulu ujungnya aja nih. Ujungnya. Ujungnya kita bakar aja dikit. Sampai dapat anunya. Kita masukkan ini, selipkan ini pelan-pelan. Nah, ini yang sudah dianu kita. Nah, ini sudah masuk. Kita jalankan ini pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Hati-hati ya, pelan-pelan. Ini bisa, ini riskan pecah. Kalau pecah ya mesti cari lagi. Ini dijalankan, kita muter terus sampai dia lem yang di sampingnya nih udah lepas semua. Mungkin bisa di zoom Bapak Deka tukang syutingnya. Kalau samping-samping udah terbuka, sudah muter, kita ambil yang gede lagi nih. Kita selipkan juga di dalam. Yuk, bisa dibantu yuk. Bisa. Oh, dalam ini.
Aus. Oke, sudah lepas. Ini lapisan pola laser yang akan kita pakai. Ini lapisannya. Ini baru tahap awal. Tahap keduanya yang mungkin bagian ini kita bersihkan dulu, terus kita kupas bagian hitam. Mungkin kalau di cahaya nih kelihatan hitam nih. Dan ini kita kupas sampai dia putih. Tutup aja. Oke, ini tahap kedua setelah dilepas. Ini dia, kita perlu diingat kita ambil pola lasernya yang 0 derajat tuh. Kalau mau tahu 0 derajatnya itu kita ambil layar paling depan. Paling depan. Jadi nah, ini yang tadi sudah kita praktekin yang bukanya. Nah, terus tahap keduanya kita kupas ini. Ini apa ya? Ini kayak sejenis cat sih apa pelapis anunya. Nah, ini kita kupas. Kupas pakai amplas. Ini amplas 1500. Ini amplasnya. Tapi mungkin biar enggak baret ini kacanya, kita bantu pakai thinner ini aja. Soalnya gini, kita tumpahin, lalu kita ambil amplas, kita amplas. Tapi ingat, yang di amplas yang ada catnya, bukan ada polarisernya. Polarisernya yang kita gunakan nanti. Sudah selesai. Nah, ini sudah jadi polarisernya yang sudah dikupas tadi. Oke, tinggal dibersihin aja. Nah, nanti kita akan coba langsung layarnya taruh di atas. Oke. Okay. Oke, teman-teman, ini sudah jadi pola lisernya yang plus kacanya. Kita akan tumpuk di sini. Ini kita coba nyalain. Nah, oke, sudah jadi. Sudah jadi. Kelihatan ya belum banget. Teman-teman, ini TV yang udah diganti polarizer nih. Ya, cukup bagus sih. Mungkin nanti saya channel saya selanjutnya mungkin saya ganti bukan pakai kaca itu, mungkin pakai polarizernya langsung. Jadi supaya nggak terumbung gimana, tunggu aja lah channel selanjutnya. Oke, ini TV yang sudah yang tadi dipasang polarizer dengan LCD bekas. Kita ambil polarizernya. Sip, jadinya. Oke, okay. Okay, sampai kembali di channel saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.